Dengan ada kalkun, karena kita tahu juru selamat yang sudah datang. Itu adalah masalah. Untuk selamat, pastikan. Jangan jadi problem. Kita harus tahu. Kita sudah mempunyai anugerah yang Tuhan kasih. Karena kasih besar Allah Bapa. Dia mengutus Yesus untuk menebus dosa kita. Di lain hal, ada bangsa yang sampai hari ini masih menunggu juru selamat. Ada bangsa yang masih setia berdoa menunggu juru selamat itu. Anugerah yang Allah sudah berikan kepada kita dengan memberikan Yesus datang sebagai juru selamat. Apakah tidak kita responi? Apakah cukup kita dengan diam? Apakah cukup kita datang ke gereja, borang-borang, cicet, balik rumah? Apakah dengan ke gereja adalah sebuah kebiasaan saja? Tidak ada kerinduan dalam hati. Tidak ada kesungguh-sungguhan bahwa Tuhan, ini saatnya saya melayani. Apakah kita ke gereja hanya cuma selebrasi saja?